Hai, selamat datang di Emlut Virido. Kamu jago sekali. Hai guys, welcome back with me. Pada video kali ini, aku akan share tutorial cara buat video jerat judul dari Excel Amazon tentunya. Bukan lagu DJ Sikok Bagi Duo yang viral di TikTok. Untuk hasilnya akan seperti ini. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Jika sudah melihat akhirnya, langsung sedikit saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa, buat project baru. Dan jika sudah, masukkan button audio yang berbuat video ada di pin komentar, extract audionya, dan hapus videonya. Kemudian tanda debit sampai di akhir, debit akhir 902 ini, potong kanan untuk musiknya. Kemudian di awal, kita tambahkan aja foto. Oke. Tambahkan foto ya, di ini, di 0019 maksudnya. Dari sini ya, 0019. Oke. Kita potong kanan sampai di 121. Di sini. Potong kanan. Kemudian kita potong-potong aja. Di 129. Kita tambahkan ini foto lagi. Panjangkan sampai di sini. 310. Oke. Kita ke mover transform, efek zoom aja. Kita potong dulu di 214 ini. Nah, baru yang foto yang di sini, move to transform, efek zoom, kasih keyframe di awal dan di akhir, di 300, zoom ke 1400, oke, di 225 ke 1200, oke, nah ini 1200, kita kasih kurva seperti ini, copy dan paste ke semua keyframe. Jika terasa terlalu gerakannya terlalu gede, kita ubah dulu di 300 ke 1300. Di sini kita kasih keyframe langsung sebelumnya. Kurva semua kasih seperti ini. Di 225 kita kasih aja keyframe langsung. Kurvanya pas ke semua keyframe. Nah, seperti itu. Kemudian kita potong-potong. Oke. Dan di 310 kita ke tambahkan foto lagi. Oke. Kita potong kanan di 421. Ke mover transform, efek zoom, kasih keyframe di awal. 325, zoom ke 1250. Kasih keyframe di 410. Di akhir kita kasih ke 1080 lagi. Tekan kanan, kurva kasih seperti ini dan yang di awal juga. Kemudian kita potong-potong. Oke, ntar dan sini kita tambahkan foto lagi, potong kanan di 601. Kita potong-potong aja. Di sini 601. Tambahkan foto ya di sini. Kita pakai foto yang lama aja. Ini kita panjangkan sampai di 822. Kemudian ke mover transform, efek zoom, kasih aja keyframe di awal. 616. Kita kasih ke 1300 saja. Kemudian di 812 kasih keyframe, di akhir kasih ke 1080. Tekan kanan, kita kasih kurva seperti ini yang di awal juga. Ke efek gerak, kasih keyframe di awal. 616 kita gerakin aja ke bawah, kita kasih kurva seperti ini.
di 8-12 kasih keyframe. Di akhir kita gerakin ke enter. Salah. Di 8-12 ini kita kasih keyframe, gerakin ke atas. Terakhir kita ubah ke tengah, tekan kanan. Kurva kasih seperti ini. Yang di awal juga udah. Nah, seperti itu. Kita potong-potong aja. Oke. Nah, di 822 tambahkan kubus. Fill composition area yang ini, yang ketiga ini. Kita ubah ke warna putih. Potong kanan di 902 ke blending. Kasih aja keyframe di awal. 829 kita ubah ke 0 ini. Nah, gitu. Jika sudah, kita ke foto di awal sini. Bentar. Di awal sini tambahkan efek ke distorsi atau warp, efek ubin, tambahkan mirror, aktif, tambahkan efek lagi di move atau transform, efek ombang-ambing. Sudut kita kasih keyframe, ubah ke 90, tekan kiri, tambahkan keyframe lagi, ubah aja ke min 90, tekan kanan. Sudut untuk frekuensi turunin ke 43 atau 45, magnitude ubah ke 0, kasih keyframe, tekan kanan, tambahkan keyframe lagi, kita kasih ke 115, tekan kiri. Kurva kasih setengah, tambahkan efek mover transform, efek ayun. Frekuensinya kita turunin ke 90. Sudut satu kasih keyframe, kita ubah aja ke min 1,5 ya. Mentokan kiri, tambahkan keyframe lagi, ubah ke 0, mentokan kanan. Sudut dua kasih keyframe, kita kasih aja ke 1,5, mentokan kiri, tambahkan keyframe lagi, ubah ke 0, mentokan kanan. Nah, seperti itu. Tambahkan efek, kita ke efek distorsi atau warp, efek ini turbulence, salah, kita ke efek ini mirror, matikan dulu, tambahkan efek di distorsi atau warp lagi, efek wave warp. Nah, wave warp ini pas kita kasih keyframe di awal, di akhir kita kasih ke 120, tekan kanan. Sudut kita kasih aja ke 45. Oke. Spasi kasih ke 18. Dan magnitude kita ubah ke 5. Kasih keyframe. Tekan di akhir, keyframe lagi, ubah ke 0, tekan kiri. Kurva kasih seperti ini. Setengah ya. Setengah seperti ini. Nah, gini, atau jika kurang seperti ini kasih ya yang di sini. Nah, gitu. Matikan, tambahkan efek ke distorsi atau warp lagi, turbulence, matikan dulu efeknya. Di offset biasa kita kasih ke 64. Untuk kekuatan atau strength-nya kasih keyframe, ubah ke 170, tekan kiri, tambahkan keyframe lagi, kita ubah ke 0, tekan kanan. Kurva kasih sedikit ke atas saja. Evolusi ke 464. Oke. Nah, warp ke XY, scale kasih keyframe ke 0,50, tekan kiri, tambahkan keyframe lagi, kita kasih ke 2,19, keyframe tekan kanan. Kurva sedikit ke atas lagi, oktav ubah ke 1, tambahkan efek di efek random displace, kita matikan dulu, kemudian magnitude ini
kasih ke 100 saja, tekan di akhir. Keyframe lagi, ubah ke 0, tekan kiri. Kurva seperti ini. Evolusi kasih keyframe di awal. Set juga kasih keyframe di awal. Di evolusi ini, keyframe-nya kita kasih ke 1. Tekan kanan. Kurva sama seperti ini. Reset kasih keyframe, ubah ke 1 juga. Tekan kanan. Kurva seperti ini. Kita duplikat. Nah, yang bawah. Yang bawah keyframe-nya kita tukar semuanya. Magnitude keyframe-nya kita tukar. Oke. Jadi seperti ini. Yang evolusi juga kita tukar keyframe-nya. Oke. Set juga keyframe-nya kita tukar. Oke. Lanjut, tambahkan efek lagi. Distortion atau warp. Efek remas ini. Oke. Kasih keyframe di awal dan di akhir. Bentar. Kemudian kita kasih aja sini ke 0,03 di tengah. 53,2. Kurva kasih seperti ini. Lihat dulu. Jika ngerasa nggak pas, kita ubah ke min 0,05. Oke. Nah gitu udah pas ya. Matikan dulu. Tambahkan efek. The opposite invisibility. Pilihan berkedip. Vulkan. Tambahkan efek. The drawing energy. Ya glow scan. Kasih keyframe, ubah ke 0. Tekan kiri. Tambahkan keyframe lagi. Result, ubah ke kita menekan kanan. Keyframe-nya juga menekan kanan. Matikan dulu. Tambahkan efek. Di blur. Motion blur. Nah, sudah kayak ini aja. Kita copy efek dan copy layer. Sebelumnya linknya kita matikan dulu. Copy efek dan copy layer. Aktifkan lagi efek berkedipnya. Kemudian di sini kita ini aja. Paste layer tadi ketiga foto berikutnya. Oke. Dan sini. Bentar. Oke. Kita paste efek yang awal. Kita ke efek render display yang pertama yang atas. Kemudian yang di sini 203. Random display-nya kita taruh yang di bawah. Seperti itu. Dan sini kita paste efek ketiga foto ini. Oke. Kemudian efek mirror. Tekan mirrornya. Tekan keyframe di akhir. Tambahkan keyframe lagi. Alpha ubah ke 0. Tekan kiri. Kurva kita kasih seperti ini. Copy effect. Kemudian 304 paste kita ke mirror. Tekan titik 3. Paste effect setting. Di 228 ke mirror. Kita aktifkan dulu untuk ininya. Efek jerminya. Ini kita kasih keyframe di awal. Keyframe lagi. Di 228 ubah ke 0 untuk alfanya. Tekan kanan. Kurva kasih seperti ini. Kita copy lagi efek yang di sini. Bentar. Yang di awal sini kita copy lagi. Copy layer. Dan copy efek. Bentar. Matikan dulu untuk efek berkedipnya. Copy layer lagi dan kita copy efek. Lanjut kita aktifkan lagi berkedipnya. Jika sudah. 304. Kita aktifkan efek ini waveform. Di 315 tambahkan efek lagi. Kita paste efek. Aktifkan turbulence. Nah, di 306 ini waveformnya kita duplikat aja. Oke. Waveform kita duplikat. Bentar.
Oke. Sudah. Kemudian salah satu ini untuk di bagian sudut turunin aja ke 0. Oke. Nah, karena ini kayak kurang pas, waveform yang atas yang di 45 derajat lagi ini taruh di 90. Oke. Begitu. Kemudian di sini fotonya kita paste di sini. Oke. Paste style, paste efeknya aja. Di 407 kita kasih horizontal. Kemudian di sini kita paste lagi untuk ke 4 foto ini. Tahan lama. Oke, paste style. Paste efeknya aja. Di 425 aktifkan efek apa ya? Bentar. Efek remasnya kita aktifkan. Oke. Aktifkan efek remas. Bentar. Nah, ini remasnya. Nah, ini. Oke. Kita ke 513, kita kasih horizontal untuk fotonya. 526 juga guys, kita kasih ke ini horizontal. Nah, di sini fotonya kita panjangin sampai di 521. Potong di 601. Oke. Nah, di sini di 601 ini tambahkan efek matte masking. Tadi nih ya. Matte masking ini kita pilih yang lumaki. Di bagian low kasih keyframe di akhir, tambahkan keyframe lagi, ubah aja ke 1000, tekan kiri, bentar. Ini waveform efek ini kenapa gitu? Oh, kayak gitu ya. Nah, kemudian sini kita paste sampai, kita tahan lama foto ini sampai atas, sampai foto terakhir ya. Paste style, paste efeknya aja. Oke, sudah sampai kini aja. Kemudian di 715 kita pakai efek ini berkedip. Di 612 kita pakai efek yang glow scan. Oke. Nah, jika sudah tinggal tambahkan efek coloring, ambil dari project sebelumnya. Yang dua ini ya. Kita copy layer. Kembali. Kita ke project baru. Pas aja dua layer ini. Tahan lama keduanya. Kemudian potong kanan di 902. Kita ubah ke 60 fps. Lalu kita ekspor. Dan oke, sekian tutorial kali ini. Please like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah.